melihatkan aksi ni tadi, saya cukup teruja sebenarnya. Kenapa? You kena silat ke? Sebab saya, dia mengimbau sejarah saya memenangi satu kejohanan waktu saya berumur 2 tahun. Ya. Okey, baik. Kita akan kongsikan bagaimana sebenarnya hari ini seperti dikongsikan itu kejohanan pencak silat terbuka IPT Raja Putra Antarabangsa Universiti Melayu 2019 ataupun dikenali sebagai Pendekar Seabad 11. Dua program yang berlangsung secara serentak sebenarnya hari ini. Jadi tiga tetamu kami bawakan di studio. Okey, bersama dengan cikgunya terlebih dulu, Cik Rizal Hussein, Ketua Jurulatih Pencak Silat Universiti Melaya. Selamat pagi, selamat pagi cikgu. Selamat pagi Jalil. Cikgu Rizal lah. Betul, boleh, betul. Boleh. Jadi di sebelah Syu. Ya, hari ini kami bawakan antaranya Ketua Pengarah Program Santai Seni Pendekar Seabad 11, iaitu Muhammad Fadil Cik Murad ataupun lebih spesifik Fadil lah. Boleh, boleh. Boleh. Okey, dan juga hari di hujung sana kami bawakan Pengarah Program Kejohanan Silat Pendekar Seabad 11 UM iaitu Nur Zaina Amin Kada. Ya. Khabar semuanya sihat eh? Alhamdulillah. Semua ni memang boleh silat lah ni. Boleh. Tali pinggang hitam. Hitam dah. Hitam. 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 Ini cikgu dah orang dah tengok. Orang dah sekarang ni. Okey, baik cikgu. Kita teruskan dengan program yang akan dijalankan kali ni. Mungkin cikgu boleh ceritakan sikit tentang pencak silat ni. Baiklah. Pencak silat ni, sukan pencak silat ni telah ada lama di bumi Malaysia ni. Ya. Pencak silat ni, sukan pencak silat ni bermula tahun 79 dulu. Ya. Di pertama kali dipertandingkan di sukan siap lah. Dulu siap, sekarang sukan silat. Ya. So masa tu tuan rumah pertamanya Indonesia. Ya. Dan sukan pencak silat, pencak tu sebenarnya kataan Jawa. Okay. Silat tu di tanah Melayu lah. Okay. Ada satu kita silat. Silat tu di Sumatera. Oh. Panggil silat. So okay, pencak silat tu kita gabungkan dengan dua acara. Satu bertanding, tanding tu yang kita berlawan tu. Okay. Lepas tu yang kita silat seni tu yang kita tunjukkan hari ni lah. Dia ada kategori solo, ada kategori tunggal, macam tu lah. Ini menunjukkan bunga-bunga dia. Bunga-bunga dia. Ada identiti perguruan ataupun sukan tu sendiri. Okay, untuk mengetahui antara aktiviti yang bakal berlangsung untuk kejohanan tersebut, pada kursi pada kami, apakah yang menarik menanti pengunjung yang bakal ke kejohanan tersebut? Untuk makluman, sebenarnya anjuran kali ini dilakukan oleh Kesatuan Mahasiswa Universiti Malaya, yang mana sebelum ini dikenali sebagai Majlis Perwakilan di Anjuran Kesatuan Mahasiswa Universiti Malaya Akademi Pengajian Melayu. Dan yang menariknya event kali ini ialah dia tidak hanya semata-mata hanya kejohanan, tapi pada masa sama juga kita ada santai seni. Yang mana santai seni adalah macam ibarat seperti pameran ataupun aktiviti-aktiviti kemelayuan yang ada. Antaranya adalah intipatinya adalah sinografi, tarian dan juga unsur-unsur tradisional persembahan itu sendiri yang ada. Dan juga kita ada juga tetamu daripada Indonesia untuk buat persembahan bukan sekadar randai tetapi juga seni mempertahankan diri mereka untuk di dalam santai seni. Ini menjadikan satu kejohanan ini menarik sebab dia tidak tertumpu kepada atlet semata-mata tapi penganjur ataupun pengunjung yang ada boleh melihat apa itu yang dipersembahkan oleh Akademi Pengajian Melayu melalui santai seni itu sendiri. Satu program yang terbaik sebenarnya. Kenapa saya cakap terbaik? Sebab ada santai dekat sana. Ya, yeah, betul. Dalam kita perjuangan, dalam kita melakukan kejohanan, kita ada melakukan aktiviti santai. Okey, baik. Nur Zainal, mungkin ceritakan sikit tentang kejohanan itu sendiri, program itu sendiri yang akan diadakan dalam kejohanan pencak silat ini. Okay, saya sebagai pengarah program bagi kejohanan pencak silat, Pendekar Seabad ini sebenarnya acara tahunan bagi pasukan pencak silat Universiti Malaya. Dan pada tahun ini, kita akan adakan pada 6 hingga 9 November ini. Kurang daripada seminggu lagi lah, lagi 5 hari. Pada tahun ini, sebelum ini kita cuma berkolaborasi antara pusat sukan dan juga Persatuan Silat Seni Gayung. Tapi pada tahun ini kita turut berkolaborasi dengan Kesatuan Mahasiswa Universiti Malaya dan itu membolehkan kita bersifat inklusif, melibatkan lebih ramai pelajar IPT untuk mengasah soft skill mereka dan juga program ini melibatkan pelbagai IPT. Pelbagai IPT dan juga sekolah menengah dan juga sekolah rendah dan itu sebenarnya membangun belia Malaysia kita. Banyak sebenarnya kolaborasi yang terjalin untuk penganjuran pada tahun ini. Bagaimana sebenarnya Zainal melihat kolaborasi ini boleh membantu lebih menjayakan lagi kejohanan yang bakal berlangsung nanti? Kolaborasi seperti ini, setiap persatuan tu ada kelebihan masing-masing. Ada Kesatuan Mahasiswa, ada fasiliti dia sendiri. Dan melalui kolaborasi lebih banyak sebegini, fasiliti yang kita ada tu lebih
bolehkan kita melancarkan program yang bakal berlangsung. Dan sebenarnya idea dan pembekalan program itu lebih kreatif, dan saya rasa itu akan menarik minat lebih ramai pasukan luar untuk join. Okey, perkongsian baik sebenarnya. Okey, kita kembali kepada Cikgu Rizal. Kalau kita bercerita tentang pencak silat ni dari segi sebab dah 11 tahun kan, sudah sekali 11 penganjuran kali ini, apa yang cikgu lihat kat sini dari segi perkembangan kejohanan tu sini, pencak silat tu sini di kalangan anak muda di Malaysia ni? Baiklah, alhamdulillah, termasuk edisi yang ke-11 ni kita lihat pertamanya segi penyertaan lah. Dulu kita bermula dengan di Lembah Kelang saja. Okay. Dan sekarang ni kita, lepas tu kita buka edisi kedua, kita buka kepada semua IPT. Okay. IPTA saja. Okay. Lepas tu kita buka lah untuk IPTS pula, swasta. Dan kali ini kita telah buat merintis untuk di peringkat international pula. So kali ini kita ada penyertaan daripada Indonesia, daripada Brunei. So yang ini kita nak. Keduanya, perkembangan anak-anak muda yang sekarang ini bila dia macam satu viral pasal silat ni. Okay. Bila sebab kita nak jati diri ni penting. Sebab jati diri lah yang akan membenteng dia orang ni buat perkara-perkara yang dia tidak elakkan kan, kita nak elakkan kan. Betul. So silat ni sebagai kita macam satu medium, sebab silat ni mesti pertama kena hormat Tuhan. Betul. Hormat Nabi, lepas tu dah hormat pada guru. So apa yang guru kata tidak, tidaklah. Apa kata ya, yalah. Itu yang jati diri dia pegang tu. Okay. Dan dia lebih mencintai budaya dia tak naklah buat benda lain. Itu yang kita nak sebab pada anak muda sekarang lah. Okey, jadi kali ini penyertaan berapa ramai kali ini? So kita agarkan dah siang dah mendaftar 500 orang lah. So kita jangkakan boleh bertambah lagi. Masih dialu-alukan. Masih kita alu-alukan kalau ada penyertaan last minute lah. Mungkin lambat kelulusan kan. Okey. Sekarang ni penyertaan 500 orang dah penyertaan dah, Syu. Ramai sebenarnya. Itu termasuk orang negara sekali lah ya. Ya, betul. Okey, baik. Terima kasih kepada semua tetamu kita hari ini berkongsi berkenaan kejohanan pencak silat terbuka IPT Jemputan Antarabangsa Universiti Melayu 2019 ataupun dikenali sebagai Pendekar Seabad 11. Okey, jadi terima kasih semua.